dua Taman Nasional Matalawa sudah melakukan pelepas liaran satwa burung yang tadi malam kebetulan petugas kami Polhut itu menangkap pengepul burung jenis apung tanah yang akan rencananya dibawa ke Bima untuk dijual rencananya di Bali dan di Pulau Jawa. Sebanyak 1.500 individu burung apung tanah hari ini sudah kita lepas liarkan. Mudah-mudahan dia bisa hidup bebas di alam liarnya dan berguna untuk pengendalian ekosistem.